بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية في dalam bab ini الشيخ rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita salah satu jenis tauhid yang tidak sempurna keimanan tauhid seorang muslim sampai dia mentauhidkan dan memurnikan tauhidnya dalam hal ini, yaitu tauhid al-asma' sifat. Sebab keimanan seorang muslim yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mengimani empat hal. Yang pertama, beriman tentang wujudullah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, mengimani tentang tauhid ar-rububiyyah. Yang ketiga, mengimani tentang tauhid al-uluhiyyah. Yang keempat, beriman tentang tauhid al-asma' was-sifat. Dan apabila seorang mendatangkan keempat macam tauhid ini berdasarkan sisi yang benar, maka berarti dia telah menyempurnakan tauhidnya. Apabila dia meyakininya dan mengamalkan sesuai dengan konsekuensi dan tuntutan dari tauhid tersebut. Maka ikhwani fiddin azakumullah, tauhidul asma wa sifat merupakan salah satu jenis tauhid yang mana seorang muslim wajib untuk menjadikannya sebagai akidah dan wajib untuk mengimaninya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Alangkah baiknya perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di saat beliau mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi Rasulullah. Aku beriman kepada Allah dan beriman pada apa saja yang datang dari Allah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah berdasarkan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan seorang muslim. Mereka tidak mengimani sebagian yang datang dari Allah dan Rasulnya
lalu kemudian mereka mengingkari sebagiannya, mereka mengimani sebagian dan mengingkari sebagian, seperti apa yang telah dilakukan oleh Ahlul Kitab, beriman pada sebagian yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kufur serta ingkar terhadap sebagian yang lain. Amal muslim, maka mereka memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merupakan kesempurnaan tauhid seorang muslim ketika dia mengimani apa saja yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa saja yang diberitakan oleh Allah dari namanya, demikian pula dari sifat-sifatnya. Apa saja yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini beliau adalah makhluk yang paling mengerti tentang Allah. Makhluk yang paling mengerti tentang Allah dan perkataan yang paling benar dan jujur. Maka kita mengimani apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan nama Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita menafikan, tanpa kita menta'til ataukah menta'wil, merubah dari makna yang sebenarnya, ataukah menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, ataukah membagaimanakan takyif. Ahlu sunnati wal jamaah berlepas dari semua itu. Mereka senantiasa berada di atas at-tariq, sebagaimana yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam hal keimanan mereka kepada perkara-perkara yang seperti ini, mereka semua sepakat, para ulama ussalaf sepakat untuk menyatakan satu sikap, amir ruha kama ja'at bila kaif. Biarkan nas-nas itu datang begitu saja tanpa perlu kalian membagaimanakan. Apapun yang datang pada kalian dari nama ataukah dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kalian tunduk kepada nas itu tanpa perlu kalian membagaimanakan, membayangkan dan yang semisalnya. Apakah itu menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata, atau Allah azza wa jalla memiliki pendengaran, atau Allah subhanahu wa ta'ala tertawa, Allah marah, Allah murka, Allah memiliki betis, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jari jemari, dan seterusnya. Kita imani sebagaimana datangnya tanpa perlu kita bayangkan dan tidak tanpa perlu kemudian kita menyerupakan dengan apapun dari makhluknya, karena ini merupakan tanda-tanda kesesatan apabila seseorang keluar dari jalur dari apa yang telah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka berhati-hati dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang akan merusak, dari at-tashbih wa at-tamthil, at-ta'til, at-takyif dan yang semisalnya, sebab tidak satu pun dari jalan tersebut yang benar seperti apa yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Husna merupakan bentuk muannats dari ahsan. Walillahil asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang paling baik. Ya, jadi bukan hanya Hasan,
bukan al-ismul hasan, tapi al-ismul ahsan, yang paling baik, yang tidak ada aib, tidak ada kekurangan, ditinjau dari sisi manapun. Itulah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengannya, dengan bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena sesungguhnya nama Allah itu merupakan nama Allah yang paling agung, nama Allah yang tidak ada kekurangan dan tidak ada aib sedikit pun, dan mengandung sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang maha tinggi, yang juga tidak ada kekurangannya. Semua nama Allah pasti memiliki as-sifat. Semua nama Allah pasti memiliki sifat. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan. Yani jangan hiraukan mereka. Kalian tetap berjalan. Jangan pedulikan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka datangkan dari berbagai macam syubhat, tinggalkan. Hendaklah kalian meyakini bahwa Allah itu memiliki nama-nama. Dan nama-nama Allah itu nama-nama yang paling baik. Karena nama-nama Allah itu paling baik, maka nama Allah itu pasti mengandung sifat, sifat yang paling mulia, paling agung. Adapun orang-orang yang tidak meyakini itu, tinggalkan mereka. Orang-orang yang tidak menetapkan nama-nama Allah, tinggalkan mereka. Orang-orang yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah, tinggalkan mereka. Orang-orang yang tidak menetapkan sebahagian dari nama Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yulhidun. Orang-orang yang ilhad. Yang dimaksud dengan ilhad, maknanya secara bahasa adalah al-mail. Miring. Ya. Membelok. Dinamakan bagi bentuk kuburan yang condong, ya, ke arah kiblat, namakan al-lahdu. Kata Rasulullah SAW, al-lahdu lana, lahat itu adalah miliknya kaum muslimin. Maka lahat artinya al-mail, penyimpangan. Adapun yang dimaksud dengan Allah al-ilhad di dalam ayat ini adalah menyimpang dari apa-apa yang wajib untuk diyakini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mailu amma yajibu lillah subhanahu wa ta'ala min haqqihi. Dan itu segala bentuk penyimpangan. Segala bentuk penyimpangan. Seperti penyimpangannya kaum musyrikin yang memberi nama kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama, ya, yang dipelintirkan oleh mereka lalu diberi nama kepada patung-patung mereka, seperti Al-Lata dari Al-Ilah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Al-Manah dari Al-Mannan, lalu mereka namakan pada selain Allah. Seperti pula perkataan orang-orang falasifah yang menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu illatun fa'ilah. Apa maksudnya? Atau al-aqlul fa'al, nama-nama yang ma anzalallahu azza wa jal bihi min sultan. Ya. Termasuk pula diantaranya al-mubtadi'ah dari kalangan Jahmiyah, wal-mu'tazilah, Al-Rafidah, Wal-Mujassimah, Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Wal-Kullabiyah, dan yang lainnya, dari mereka-mereka yang tidak utuh dan murni dalam hal mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana datangnya. Maka mereka ini memiliki nasibun, memiliki bahagian dari ayat ini, sebab mereka termasuk orang-orang yang melakukan ilhad di dalam
nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Zakar ibn Abi Hatim Ali ibn Abbas yulhiduna fi asma'ihi yushrikun. Telah disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas ketika beliau menafsirkan yulhiduna fi asma'ihi, maksudnya yushrikun, yaitu mereka menyekutukan dalam hal nama-nama Allah. Wa anhu, dan dari beliau pula beliau menyatakan, sammu allata minal ilah wal uzza minal aziz. Mereka memberi nama Lata dari al ilah dan al uzza dari al aziz. Yang beliau sebutkan adalah salah satu bentuk ilhad. Dan apa yang disebutkan dari kalangan mufassirin tatkala mereka menafsirkan bentuk ilhad tersebut seperti yang dinukilkan dari Ibn Abbas, mereka tidak memaksudkan memberi batasan bahwa hanya ini saja ilhad, yang lain bukan, tidak. Tapi ilhad meluas, ya. Ilhad bermacam-macam. Al-musyrikun, mereka melakukan ilhad sebagaimana yang lainnya juga mereka terjatuh dalam ilhad. Wa anil A'mash, demikian pula Al-A'mash, telah diriwayatkan dari beliau bahwa beliau mengatakan, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah apa-apa yang bukan dari nama-nama Allah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, sebahagian mereka, yaitu dari kaum falasifah, memasukkan nama-nama Allah apa-apa yang sama sekali tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Illatun fa'ilah, al-aqlul fa'al, dan yang semisalnya. Ini semua merupakan bentuk-bentuk ilhad. Dan telah kita jelaskan secara rinci, ya ikhwan, macam-macam ilhad seperti ini dalam kitab Al-Qawaidu Al-Muthla. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh seseorang mengatakan assalamu ala Allah. Assalam, kata assalam, apabila seorang menyebut assalam, maka di sana mengandung beberapa macam makna. Terkadang yang dimaksud dengan istilah assalam adalah tahiyyah, mengucapkan keselamatan, doa, tahiyyah yang mengandung doa. Dan itu yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang ahlul jannah, wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyat mereka tatkala mereka saling bertemu, mereka mengatakan salam. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada seorang kaum muslimin yang menyampaikan tahiyat, ucapan selamat pada kalian, maka hendaklah kalian membalasnya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Yang dimaksud apabila seorang menyampaikan salam pada kalian, assalamualaikum, maka jawab dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah, atau membalas seperti yang semisalnya, waalaikumsalam. Atau dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, maka kita membalas dengan lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan yang semisalnya, waalaikumsalam warahmatullah. Apabila orang mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita hanya menjawab dengan waalaikumsalam, maka kita belum memberikan haknya dan kita belum mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sana ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadithus sahiha, bahwa apabila seorang membalas salamnya orang yang mengucapkan salamnya sampai wabarakatuh, maka dia menambah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Atau dia menjawab dengan yang semisalnya. Naam. Wallahu alam.
Dan di sana ada makna yang kedua. Yang dimaksud dengan as-salam adalah keselamatan dari aib, dari kekurangan, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disempurnakan. Hal ini seperti apa yang kita ucapkan dalam tasyahud kita. Tatkala kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita meminta agar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dan disempurnakan. Naam. Yang ketiga, assalam adalah merupakan salah satu dari asma'ullah, dari nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah huwa as-salam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam. Fi sahihi an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, di dalam as-sahih, yang dimaksud dengan as-sahih di sini adalah Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi salati kulna, adalah kami apabila bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam di dalam salat, maka kami mengatakan assalamu ala Allahi qabla ibadihi, assalamu ala fulanin wa fulan. Ini yang mereka ucapkan pada saat mereka tasyahud. Mereka mengatakan assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalam terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulan. Kemudian keselamatan atas fulan dan fulan. Ini yang pernah diamalkan oleh para sahabat dengan persangkaan mereka bahwa ucapan assalamu ala Allah maksud mereka adalah pernyataan syukur, pernyataan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai anggapan bahwa ini adalah hal yang diperbolehkan. Assalamu ala Allah, ya, seakan-akan ini merupakan doa dari Allah untuk Allah, berdoa kepada Allah untuk Allah. Nah, seakan-akan demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang semua makhluk berdoa kepadanya, dan tidaklah Allah itu didoakan untuk Allah. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala huwal ladzi yud'a wa la yud'a lahu. Tidak didoakan untuk Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menyelamatkan dirinya dari setiap afah, dari setiap kekurangan. Tidak perlu. Nah, persangkaan para sahabat ini adalah pernyataan syukur. Bukan berarti mereka meyakini bahwa Allah itu ada kekurangannya, ada naqs, ada aib, sehingga butuh untuk didoakan kesempurnaan. La, kalla thumma kalla. Sama sekali tidak, bukan itu yang dimaksud. Nah, tatkala mereka para sahabat mengucapkan ini assalamu ala Allah qabla ibadi, lalu mereka mendoakan yang lainnya assalamu ala fulan wa fulan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, fa inna Allah huwas salam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dialah assalam.
nama Allah itu As-Salam, dan Allah itu selamat dari aib, dari kekurangan. Allah Maha sempurna, tidak perlu didoakan. Dan tidak perlu didoakan oleh kepada Allah untuk Allah, tidak perlu. Allah itu ghaniyun an kullil ibad. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Nah. Maka jangan kalian mengatakan ini. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah. Karena pernyataan ini seakan-akan ada isyar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada kekurangannya. Ya, sehingga butuh untuk didoakan. Seakan-akan demikian. Walaupun terkadang seorang yang mengucapkan tidak memaksudkan itu. Tapi yang demikian ini tidak diperbolehkan. Ya. Fa inna Allah huwa salam. Nama Allah Subhanahu wa taala salam dan memiliki sifat as-salam. Kata para ulama, sifatus salam ini merupakan ya sifat thubutiyah wa salbiyah. Sifat thubutiyah menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah di mana Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari setiap an-naqs wal uyub, an-naqais wal ma'ayib. Allah ditiadakan dari semua itu, lalu ditetapkan kemaha kesempurnaan Allah dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan. Itulah Allah. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menyatakan ini. Lalu setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, fa idza shalla ahdukum falyaqul. Apabila salah seorang kalian hendak mengerjakan salat dan dia bertasyahud, maka hendaklah dia mengucapkan. Lalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara mengucapkan tahiyat yang sebenarnya. Nah, at-tahiyatu lillahi dan seterusnya. Dan dari hadis ini pula para ulama menjadikan dalil bahwa at-tasyahud hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak disebutkan di sini lanjutan dari hadis tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna ikhwan.